Assalamualaikum, selamat datang ke channel Kokoci. Kali ni Miss Kiha nak kongsi tentang ni pula. Tahniah, bekas kekasih suami Nilofa, Piyuris akhirnya mendirikan rumah tangga. Sebelum ini, nama Amal Syahmina pernah menjadi buah mulut warga net apabila pendakwah muda, pendakwah selebriti Haris atau lebih dikenali sebagai Piyuris merisik selebriti popular Nilofa sekitar 2 tahun lalu. Pernah berkongsi kisah sedih mengenai hubungan cintanya di akaun Instagram miliknya sebelum ini. Tetapi kini dia dilihat sudah pun move on dan melupakan semua kenangan bersama pendakwah tersebut. Berikutan kontroversi itu, pengikut Amal di Instagram semakin bertambah dan sebelum ini pernah menjadi perhatian sekali lagi kerana berkongsi beberapa keping foto mengenakan persalinan serba putih. Menerusi perkongsian itu, dilihat dia memegang sejambak bunga sambil tersenyum manis. Memiliki wajah yang begitu cantik merupakan antara kurniaan Allah SWT yang amat berharga. Bagaimanapun, foto tersebut dipercayai adalah ketika ulang tahun perkahwinan ibu bapanya. Namun dia masih menerima ucapan tahniah daripada warganet yang tersilap dia telah dirisik oleh seseorang. Malah rata-rata netizen terus menitipkan kata-kata positif selain mendoakan agar Amal akan menemui jodoh terbaik dalam kehidupannya. Namanya mula dikenali selepas membuat pendedahan bahawa Nilofa merupakan orang ketiga dalam hubungannya bersama Piyuris. Berikutan itu, Amal menerima pelbagai kecaman susulan tindakannya mempertikaikan tindakan Nilofa yang digosipkan dengan pendakwah muda itu sebelum perkahwinan mereka berlangsung. Menurut Amal, dia mengakui bahawa apa yang dilakukannya itu merupakan satu kesilapannya sendiri dan tidak sewajarnya menjatuhkan hukum terhadap seseorang yang cuba perbaiki diri menjadi lebih baik. Bagaimanapun, Amal berkata dia mempunyai alasan tersendiri bertindak sedemikian dan mendedahkannya bahawa hubungannya dengan bekas kekasih mula retak selepas kehadiran orang ketiga. Katanya lagi, tiada seorang pun yang pernah tahu dan merasai akan kesakitan yang pernah dilaluinya selama ini kerana mereka yang mengecam tidak melalui 5 tahun perhubungan dengan pendakwah berkenaan. Terdahulu, akaun Instagram miliknya mencecah ratusan ribu pengikut namun telah digodam oleh individu tak bertanggungjawab sebelum mencipta akaun baru yang digunakan sehingga sekarang. Ups, lupa Miss Kiha nak ingatkan. Jangan lupa like dan subscribe channel Kokoci tau. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.